tepat pukul 6:30 sore saya sudah sampai di terminal Bare Solok ya, atau TBS. Inilah situasi terminal Bare Solok. Dan di sini juga katanya ada pembagian yang bakal dilakukan oleh busnya NS katanya. Pembagian yang untuk ke Padang dan ke Bukit Tinggi. Saya juga belum tentu bakal naik bis lagi yang ini, karena bisa saja dioper ke bis lain yang ke arah Bukit Tinggi. Kita lihat saja nanti. Bukit Tinggi masih beberapa jam lagi ya. Tetap semangat dan terus gaspol. Oke nggak bang? Ya bang, siapa tadi? Arsyad. Hah? Arsyad. Arsyad. Bang Arsyad yang mau ke Padang. Bisa dilihat luas sekali ya terminal Bare Solok ini di Sumatera Barat. Dan ini menjadi pengalaman pertama saya berkunjung ke terminal Bare Solok. Ini ada rombongan ANS, ada Sembodo. Tadi di sebelah sana ada NPM. Nah, ini yang dari Bandung nih, sama baru sampai. Kita nunggu pembagiannya dulu. Naik armada yang manakah? Saya menuju Bukit Tinggi. Ikutin terus perjalanannya ya. Pol. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya dapat yang single glass. Mantap pandangan, los. Ini ke arah Bukit Tinggi. Lewat Padang Panjang. Akhirnya bisa merasakan yang single glass juga, meskipun bukan yang terbaru ya, tapi nggak apa-apalah. Nanti saya duduk di paling depan di situ, samping driver. Untuk fasilitas sih nggak jauh beda sama yang double glass ya, masih sama saja. Cuman bedanya yang ini tanpa sekat aja, jadi pandangan close. Oke, ikutin terus perjalanan saya dari terminal Bare Solok ini sampai ke tujuan akhir Bukit Tinggi. Dan kembali perjalanan menuju Bukit Tinggi dengan memakai armada yang lain ya. Ini ada armada yang single glass. Nah, ini inceran saya nih dari Bandung. Kaki lah sakit lah dan lekang ya. Nah, di depan tahu di depan ada Epastar. Yang rencana esok insya Allah saya akan coba. Oh. Ada yang berapa panjang lah? Di depan ada 2 NPM. Yang ini sepertinya kelas tertinggi nih, Sultan kelas. Ini dia ANS Anas Nasional Sejahtera. Namanya siapa, Bang? Eko. Hah? Eko. Eko. Ini Bang Eko, helper drivernya itu. Apa ada lagi? Berada sampai jalan Papano. Papano, drivernya.
ada NPM. Alhamdulillah juga nih, akhirnya merasakan single glass. Mantap. Tuh ngeri Singkarak tuh. Oh ini. Iya. Oh. Panjang ini. Nih teman-teman. Dari Singkarak. Pas di pinggir. Waduh. Alhamdulillah. Ya Allah. Sunset di Danau Singkarak. Sumatera sampai waktu itu aja Palembang aja waktu itu. Oh. Tembusin. Kalau memang awak pernah berhubung. Berarti belum. Belum pernah. Tanyakan sinyal. Yang mati. Itu apa itu lagi? Oh, ikan. Ikan penangkaran. Tambak ya. Tambak ikan. Keramba ikan. Keramba ikan. Indah benar sih. Disuguhi pandangan Danau Singkarak di dalam bis lagi. Singkarak view. Keren. Lagi kita akan melintasi jembatan Om Bilin.
yang sungainya mengalir ke Danau Singkara. Wah, sayang nih kalau siang hari, nanti besok Pak pasti indah banget nih. Nggak dapat overtake bis ya, nggak apa lah, salib truk. Mau main langka. Iya. ANS yang ke Malang masih nggak sih? Mau dibuka lagi katanya ada. Mau kirakan. Oh. Mau dibuka lagi. Masih ramai banget tuh. Ya, iya. Rapiak tuh dengan bayangan banyak tuh. Awal aja turun ke Rapiak, beli tiket ke Rapiak aja. Mas. Jadi jalan mau diku kencang loh, bang. Astagfirullah. Motor tuh tidak bagus. Motor tuh kan udah mantapnya ya. Kalau pasian, iya manajemen orang canggih. Nah, di sisi lain dia menyisihkan hasil dari sedekah. Selalu sedekah sama anak yatim. Iya. Saking hebatnya udah permajaan bus kok ndak don ndak terjual. Sekali lagi kita akan memasuki kota Padang Panjang. Suaranya nih. Kota Serambi Mekah, Sumatera Barat. Kota Padang Panjang. Kanan nih, Pak. Ya. Jakarta itu terus Padang Panjang. Dari Bima yang Ventura. Di bawahnya. Orang mana ini? Bandung saya. Bandung. Bandung mana? Jatinangor. Oh, ini playoper yang viral itu nih. Itu ya di bawah itu ya kejadiannya yang itu, yang di bawahnya. Yang besi virok. Nauli. Nauli ini berat jembatan. Yang ini. Kentura. Jembatan viral. Ini jembatannya tuh, ini jelas nih. Nah, ini.
baru dikit lampu ya. Wah. Iya sekarang emang nggak ada sebelumnya nggak ada lampu. Spiro itu inilah jembatannya. Inilah kejadian si Piro itu nih yang viral. Ini jembatannya itu 2,2 meter kan? Iya tinggi. Tingginya aja ya iyalah. Ya pas tadi ini juga segini. Akhirnya bisa melihat langsung. Ada sebenarnya baterai. Nah ini harusnya ya. Di mobil itu dia lewat atas masuk terminal lubang di depannya kalau dari atas. Oh iya. Jadi tahu. Kiri. Yuk. Lewat terus. Nah sama jam 6 pagi itu udah ambil nasi kok gue pakai padang. Mana gue pakai cara ramai dah, aduh kecelakaan dong. Dang elo. Jadi bukit tinggi tempat wisata nih Wan, tempat ininya jalan-jalan orang-orang ini. Baru masuk bukit tinggi ya? Orang besar sekali sekarang. Kesumbar YouTuber Om. Oh YouTuber. Ya. Sumatera baru se Sumatera Selatan paling baru. Itu sangat dia macam ini perdana ke bukit tinggi. Nah itu. Alah. Alah siapa nih ya? Apa itu? Dana dia. Dana itu. Oh, sekarang jualan. Mana dana itu tadi? Bergedel. Allah tuh sudah tuh Allah. Oh, ini foto baru budaya. Ada. Ini foto baru budaya. Bah, enggak auto diracun. Enggak mau aku racun kawan. Tenang aja lah. Ini boleh katanya. Yang main apa aja nggak boleh. Kalau dosanya kalau jadi semando sini kita menamu kadang bagar lah, wah dikasih gelar nanti. Besok kamu lihat pagi-pagi itu ya, kan jam 7 lihat Gunung Singgalang, Gunung Merapi. Mas Siko, hanya Mas Siko bu. Ya. Pala. Ya. Siko. Pala. Ini ada yang mau naik dulu nih teman-teman. Kita sebentar lagi sampai di Bukit Tinggi. Nah, udaranya udah kerasa dingin. Mantap. Duh itu NS yang tadi tuh di Bandung. Ini. Oh, ngomong-ngomong teman-teman, ini adalah salah satu pom bensinnya ANS nih. Jadi suka ngepomnya di sini, oke? Okay? Tuh, itu yang berhenti juga di situ. Oke, okay, kita melanjutkan lagi perjalanan. Let's go. Oh, ini ya? Iya, pom bensin. Berarti punya dua ya, sama yang di sana tadi? Wih, banyak. Skybird nih, yang ada bisa artisnya apa ya namanya ya? Lupa lagi deh. Ada bisa artisnya tuh yang Skybird. Oh, iya. Yang single glass. Tahu nggak? Skybird. Skibir. Yang nih. Tuh. Yang ini. Ah, ini iya benar ini nih tuh sudah terparkir, Mas. Ya, korido ya. Heeh, iya. Yeah. Yeah. Guys, ini nih. Tanjakan Bataga. Kita melintasi pendakian Bataga. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Sebentar lagi kita akan sampai ke Jam Gadang. Asik. Yeah. Macet malam lah. Macet minggu ya. Iya, LED-nya ya. Tapi ini yang spesialnya nih single glass. Pandangan Lost Shore. Iya. Udah era bertopi. Kita ada trouble. Royal Flush padahal. Ada. Terus mah, sedikit mah. Ramai nih minggu nih di Bukit Tinggi, banyak yang wisata. Ini untuk menuju ke arah pulang macet. Padang, iya, Padang Panjang, berbagai daerah. Kalau saya menuju Bukit Tinggi malam Senin. Biar saja agak yang ada yang ngatur ya. Ini bagi kalian yang main ke Bukit Tinggi jangan lupa beli oleh-oleh di sini nih. Banyak di kanan kirinya tersedia itu keripik Sanjay katanya. Sanjay Balado. Kalian harus coba ya kalau kesini ya. Kanan kirinya nih Sanjay Mananti. Tetap untuk oleh-oleh di rumah. Ini
ini sebentar lagi kita akan sampai di pool ANS. Ini pasar, jalan apa ini, Bang? Pasar Padang Luar. Ini Pasar Padang Luar. Bukit tinggi ini, Bos. Senggol dong. Sebentar lagi masuk pool ya. Anas Nasional Sejahtera. Dengan logonya aman, nyaman, dan sampai tujuan. Cuman sayang perjalanan segera berakhir dengan armada kece ini. 19. Sorry, coach. Itu kayak Haryanto deh. Haryanto apa ya, Pak? Itu putih deh. Haryanto di balik sini masih ada logo wayangnya. Haryanto Patas Jogja Pati itu kalau nggak salah literinya gitu. Itu mobil itu ada 3. Ya. Di sini 1. Di Medan 1. Haryanto 1. Oh. Itu patas kalau dipakai di Haryanto Patas Jogja Pati. Enggak ada nomor wayangnya ya? Enggak ada nomor wayang. Kita Jawa. Oh. Kita udah sampai di mana? Juga itu. Ini pom bensinnya ANS yang kedua. Nah, ini pom bensin ANS nih pertamina, yang selanjutnya. Pertamina. Nah, ini pertamina kita. Ih, banyak ya. Mantap. Nah, ini nih depan kita ini tuh PT ANS. Sebentar lagi terparkir. Sudah terparkir. Depannya Uci Indah ya. Ada beberapa armada yang sudah terparkir. Ini yang Gran Turismo double glass. Ini yang dari Bandung tadi bareng. Alhamdulillah. Oh di sana. Oh. Legendnya kali ya. Sampai di poolnya guys. Alhamdulillah. Ayo Marki Jambu Air turun. Pengawai poolnya Jambu Air ya, ya. Terima kasih dengan Bang Siapa ini sudah dibantu reviewnya. Iya. Ayo Bang. Oke. Makasih banyak. Oke. Yo. Makasih banyak lah. Matur suwun. Matur suwun. Hatur nuhun. Bang tas Bang. Oke. Dilepas dulu di bagasi. Lihat kan 1626 bagasinya. Beuh, mantap. Bisa masuk motor nih. Bisa masuk motor ini. Yang tas kecil cek kok sama motor pabrik warna ungu. Alhamdulillah kita sudah sampai di pool ANS Jalan Jambu Air Bukit Tinggi. Beginilah situasinya, ramai. Ini banyak yang menjemput. Bagi kalian yang mereservasi tiket ataupun yang mau berangkat dari Bukit Tinggi menuju Jabodetabek bisa naik di sini ya. Alamatnya di Jalan Jambu Air. Ini depan Gucci Indah. Kalau enggak Raci Auto Gallery. Ini strategis sih. Untuk ke Bukit Tinggi ke Jam Gadang dekat nih. Mau ke danau-danau pun dekat, strategis lah. Sekarang udah tutup ya, besok pagi. Yang mulai dari Bukit Tinggi menuju Jabodetabek. Ya. Ini armada yang tadi dari Bandung nih, bareng. Kemarin bukan tadi. Oke, teman-teman sampai di sini dulu perjalanan saya dari Bandung menuju Bukit Tinggi ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke? Okay? Ya, sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.